Halo mam, halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Balik lagi di YouTube channel aku ya. Nah, kali ini aku lagi ada di bank ya mam, sini di bank BNI. Jadi kali ini aku mau anterin orang tua aku. Ini aku mau anterin mamaku untuk ngurusin buku tabungannya ya, yang sudah dinonaktifkan. Jadi ini aku mau ngurusin dulu, karena memang kan orang tuaku sudah tua gitu ya, untuk urusan administrasi itu kurang begitu mengerti mams. Jadi aku mendampingi orang tuaku nih buku. Jadi ini aku lagi mau ganti untuk proses kartunya ya kan. Jadi kartunya ini memang sudah lama sekali, jadi mesti diganti gitu mams. Nah, ini orang tuaku ya, memang sudah kalau ngurusin seperti ini biasanya dia tuh selalu menyuruh anaknya gitu ya. Kalau dia sendiri itu kurang begitu mengerti ya untuk urusan administrasi seperti ini mams. Dan ini untuk proses pengurusannya sebenarnya tidak terlalu susah ya, mudah aja, cuma tadi proses antrian itu panjang sekali. Oke, selesai dari bank, ini aku mampir dulu ke tukang es cendol gitu ya mams. Ini murah banget, satu bungkus seperti ini harganya Rp5.000 mams. Jadi es cendolnya itu warnanya pink itu ya mams, terus ada santannya juga dan dikasih gula merah nih. Pokoknya ini enak banget, seger banget kalau siang-siang tuh minum es cendol warna pink seperti ini ya. Dan ini di tempatku laku banget ya mams, apalagi kalau pas banget musim puasa itu ya, bulan puasa ini laku banget mams. Jadi kalau sore tuh jam 4 aja kadang-kadang sudah habis gitu mams, kalau misalkan di bulan puasa ya mams. Nah, ini aku lagi pesan 4 bungkus, jadi buat nanti di rumah gitu ya, buat orang tua aku, dan juga nanti ada nabel nih mams. Oke, sudah dapet nih esnya, terus aku juga beli buah mangga dan juga buah jambu ya, buat stok di rumah nih. Nah mam, ini aku sudah sampai di rumah gitu ya. Jadi ini ada kerjaan lagi ya mams. Jadi tadi pak suami kan libur dan dia tuh habis nyetrika gitu ya mams. Ini setrikannya belum dirapikan, hasil dari setrikan pak suami. Alhamdulillah ya, ada yang bantuin kalau pak suami libur. Ini aku lanjut aja mau masukin ke dalam lemari. Nah, sambil aku masukin pakaian, aku mau sapa teman-teman semua nih. Halo mam, halo bunda-bunda semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu bahagia nih. Terima kasih ya sudah mau klik video ini dan selalu berkunjung di YouTube channel aku ini, baik yang punya channel maupun yang gak punya channel. Mama Nabil ucapin terima kasih banyak, semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan yang setimpal ya mam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang baru klik video ini atau yang baru berkunjung ke YouTube channel aku ini, halo mam, halo bunda-bunda semua, salam kenal. Semoga kalian suka dan terhibur dengan YouTube channel aku ini, dengan video-video aku yang sederhana. Dan yuk bantu channel YouTube aku ini supaya bisa berkembang dengan cara kalian subscribe, terus kalian like jika kalian suka, dan komentar juga di bawah supaya aku tambah semangat nih untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih banyak ya. Nah, ini lanjut lagi ya, aku mau ngelipitin celana dalam ini, celana dalam anakku ya, celana dalam Nabil. Jadi ini aku lipetin dengan metode KonMari aja. Ini aku taruh di lemari kecil seperti ini mam. Jadi aku kasih storage gitu ya, atau tempat, dan langsung aja nih aku masukin ke dalam storage-nya supaya rapi aja sih ya mams. Seperti ini nih aku ngerapikannya.
Oh ya, Mams, dan bunda-bunda semua, hari ini aktivitasnya ngapain aja nih? Mungkin sama ya, seperti aku, ada yang nyetrika, atau mungkin ada yang sedang masak, atau yang sedang beberes. Semoga aktivitas kita ini selalu lancar ya, Mam. Dimudahkan segala urusannya nih, Mam. Oke, ini sudah selesai semua ya, untuk melipat untuk underwear-nya. Lanjut lagi di sini. Nah, ini spraynya juga nggak ketinggalan ya. Tadi sudah disetrika dan kali ini aku mau ganti spray gitu ya, Mams. Sebenarnya sudah lama ya itu aku lepasin, cuma kayaknya nggak lagi kurang mood aja mau ganti spray yang mana gitu ya. Jadi baru kali ini aku mau pasang nih spraynya nih, Mams. Jadi aku pilih yang warna coklat aja ya. Karena memang stok spray aku kan nggak begitu banyak, jadi harap dimaklumin ya, Mams, kalau kalian lihat gantinya ini lagi, yang penting ini spraynya bersih dan masih layak untuk dipakai gitu ya, Mams. Seperti biasa ya, Mam. Sini aku kibas-kibasin dulu dengan sapu supaya nanti kotorannya tuh pada turun semua ya. Jangan-jangan sapok ya, Mam. Hari ini aku pakai celana jeans karena memang tadi kan habis pergi gitu ya, Mam. Jadi aku lebih suka pakai celana jeans kalau pergi-pergi gitu, Mam. Nah, ini sudah selesai aku kibasin pakai sapu. Lanjut aku mau pasang spraynya nih. Sebenarnya aku lebih suka yang spray model rumbe seperti ini ya, jadi itu nggak terlalu susah untuk merapikannya, tuh tinggal dimasukin karetnya aja ya, karena kan memang untuk setiap sisi ujungnya itu ada karetnya, Mams, kalau yang model rumbe seperti ini. Jadi menurut aku lebih enak banget, lebih mudah, dan pokoknya lebih gampang aja ya masangnya ya. Nah, tadi aku geser sedikit untuk kasurnya supaya untuk bagian rumbenya itu masuk ke dalam gitu ya, Mams, yang di pojokan situ. Lanjut deh aku langsung beresin ini ya, Mams. Nah, sudah selesai nih, Mams. Jadi hasilnya seperti ini. Ya nggak kaget ya, Mam, karena memang tiap kali aku ganti sih memang hasilnya seperti ini ya kalau yang model rumbe. Sambil aku sapu-sapuin lagi nih. Terus ini terakhir aku mau pasang untuk sarungnya ya. Ini sarungnya sebenarnya sudah ada yang copot ini talinya. Cuma aku lagi mager banget, aku lilit-lilitin aja ya. Biasanya. Nah, ini jangan salfok ya. Bantalnya sudah pada hitam gitu, Mams, tapi ini masih enak dipakainya. Jadi nggak aku ganti gitu ya, karena memang sebenarnya masih ada stok bantal di atas lemari. Cuma sayang aja kalau dipakai, karena ini masih enak dipakainya, Mams, untuk bantalnya. Dan ini tinggal aku taruh-taruh aja seperti ini, Mams. Dan dengan demikian maka berakhir pula lah videoku kali ini ya, Mams. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi ya, Mams, di video aku selanjutnya nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.